Hey guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azim Azman. So, mesti komplit eh, kenapa aku kat tengah-tengah jalan kan. Okay, so actually sebab aku nak lighting je. Aku nak buat intro tapi ada lighting, so aku duduk kat tengah jalan. Okay, apa-apa pun, so actually hari ni, okay, actually it has been a few months kan, since the last time I posted video, betul tak? So hari ni aku akan post video setelah beberapa bulan. Bukan berapa bulan lah, dua bulan tak post video. So hari ni aku nak post video sebab hari ni kita nak pergi staycation dekat satu tempat yang menarik. So aku rasa nak share pasal tempat ni. So let's go. Hey guys, so okay, sekarang kita orang dekat Taman Tasik Sabijaya. So kita orang dah makan pizza tadi. So kita nak jalan-jalan kat sini dulu, lepas tu baru kita gerak ke hotel kita. So let's go. Jom. 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 Eh, kau ni. Cik, kat mana ni? Ha? Cik kat mana ni? Kat Tasik lah. Isaf. Isaf. Izayani. Izayani. Okay. Macam-macam mainan dekat sini. Okay guys, so kita lepak-lepak makan aiskrim dulu tepi Tasik. Go. Okay guys, so kita dah sampai dekat Cyberview Resort and Spa. So situlah kita akan duduk for today. Okay, so ini kita punya chalet. So let's go, kita tengok kat dalam macam ni. Kat luar cantik, nice. Baik, let's go. Okay guys, so kita dah masuk bilik. Okay, aku ambil Superior Shelly. So kita tengok bilik dia macam mana. Actually aku request untuk double bed tapi tak dapat, tak ada yang kosong. So terpaksa ambil twin bed, tapi dia kata boleh gabungkan, so kita gabungkan je lah eh. So nak tengok bilik tak? Nak tengok, so let's go. Okay guys, so inilah bilik kita orang. Okay, memang cantik guys. Memang bagi aku memang worth it lah. Okay, dengan keluasan dia, dengan facilities dia yang sangat cantik, so bagi aku sangat-sangat worth it. Okay, so ini bahagian TV dia memang letak betul-betul depan katil. Ada ni, ada ruang untuk duduk-duduk. Okay, selingan meja. Okay, kat belakang ni pula, okay, inilah rak kasut. Eh, bukan rak kasut lah. Silap. Ni pantry lah. Pantry punya. Aku baru tengok. Dengan peti ais lah. Okay, and then ini dia punya. Alamak, dah nampak lah. Alamak. Baru nak buat surprise lah. Takpelah. Okay. So, ini dia punya ruang macam nak. Ruang sinki dia lah. Okay. Okay, so ni. Eh, mana sink? Ni. Ni sink dia. Okay. And then kat sini ada. Okay, ni biasalah. Apa ni? Ada iron board. Okay, nak iron baju. Belah sini ada apa? Ada peti je. And actually yang dia punya main event dia. Ini dia. Tadang. Bathtub dia memang cantik guys. Memang ala-ala spa gitu. Memang nice lah. Cantik. Cantik gila. And kalau korang ingat dalam video aku sebelum ni, kau tengok kat mana ni? Rak towel macam ni. Kat mana? Dekat yang dekat. Aku tak ingat apa nama hotel tu, tapi kat Melaka. Macam ni lah. Yang hotel macam spa kat tu. Memang nice guys. Dia vibe dia sama lah macam hotel itu. Memang ada vibe-vibe spa. Tapi hotel itu dia tak ada facilities tau. Memang hotel saja. Facilities dia kat hotel saja. Tapi ini memang sebab Cyberview Resort and Spa. So dia memang luas lah. Dia punya facilities memang banyak. So lepas ni aku bawa korang pergi jalan kat luar pula. Tapi memang cantik lah. Yang ni memang baik. Okay, and then pasal ni ruang yang satu lagi lah. Ruang yang sama je, cuma dia ada dua bahagian kan. So ni ada bagi kursi. Ni dia tak bagi, ni kita orang bawa. And then kita orang tak dapat view cantik sangat sebab ni kita orang dapat yang belakang. Tapi tak apa lah, at least bagi aku ni cantik lah sebab nampak kehijauan kan. Nampak pokok. Tak nampak pool kat depan tu. Depan bangunan ni. So kalau
Kalau dapat yang depan tu okey sikit kan, tapi tak apalah. Ini pun bagi aku memang nice lah, memang cantik lah. Hijau-hijau macam ni kan. Ini tempat duduk. Okay guys, macam mana? Cun kan? Memang cun gila guys. Memang aku puas hati lah. Puas hati gila, serius. So, sekarang ni aku nak pergi tengok dia punya facility sebab pas ni. So, guys, satu yang paling menarik kat sini. Tengok dia bagi Al-Quran guys. Bagusnya lah. Tak pernah lagi aku pergi hotel ada Al-Quran. Baik, so ni lobby. Okay. Maksudnya kita masuk daripada depan sana. Kita dah boleh nampak lah dia punya scenery kat sini. Memang cantik guys. Tu kolam dia. Kolam dia ada tiga. Ini yang pertama. Lepas tu kat dua. Kedua yang kat tengah. Yang ketiga kat ujung sana. Okay guys, so kat atas tadi kolam pertama. Ini kolam kedua. Dan bersambung ke kolam ketiga. Memang besar guys kolam dia. Baik guys, diorang siap bagi welcome drinks guys. Memang terbaik lah. Sambil-sambil mandi, kita minum air. Ya, yeah, santai. Sana pun ada kolam juga. Atas sana pun ada kolam juga. So kita santai sini lah. Sini tak ada orang. Hey guys. Okay, so kita orang dah settle mandi kolam tadi. Lepas tu balik kita orang sambung berendam dalam bathtub. Lepas tu kan dah nak malam dah sebenarnya. Dah maghrib dah. So kita orang rehat dah kejap dalam bilik. Lepas tu makan dan enjoy. Enjoy the room. Macam tu je dah. Kita dah main staycation. Kita enjoy dalam bilik je. Kita tak keluar pergi mana-mana. Enjoy dalam bilik. So macam tu lah. So esok mungkin kita orang nak pergi tengok. Mungkin pagi esok kita orang pergi mandi kolam sekali. Sebab kolam dia ada tiga tau. So kita orang mandi yang dekat paling the lowest level sekali. Dia ada macam tiga kolam. Satu paling tinggi, yang tengah, lepas tu bawah sekali. Kita mandi yang bawah sekali tadi. Yang tengah, so kita orang ingat nak try mandi dekat tengah dengan yang dekat atas tu. Yang tengah tu macam dalam sikit. So nak try mandi tu lah. Sebab tadi mandi tak shock sangat. Sebab dia tak dalam sangat. Tapi kita mandi situ sebab tak ramai orang. So pagi tu mandi kolam. Lepas tu sebab kita orang check out 12 esok. So mungkin kalau sempat kita nak pergi tengok dia punya macam apa, jungle club. Tak tahu apa, macam playground lah untuk budak-budak ni kan. Nak try bawa Yusof lah tengok macam ni. And nak tengok jugalah facilities yang lain macam spa. Lepas tu restoran dia dengan gym. So tunggu esok lah. Okay, bye. Hey guys, good morning. Okay, so hari ni kita nak mandi kat kolam lagi sekali. Kita just nak mandi, kita nak try kolam yang tengah ni dan kolam yang kat atas tu. So let's go. Okay guys, so ni kolam yang tengah. Okay, semalam ramai sangat orang, so kita tak mandi kat sini. Malah kita mandi kat bawah tu. And then ada satu lagi kolam kat atas. Okay guys, so sekarang kita nak tengok dia punya spa. Okay, ni spa dia. And ni Jungle Jom Kids Camp. Aku tak tahu lah ada apa kat sini. Nak lagi tengok. Okay, so ni dia punya macam playground lah untuk budak-budak. Tapi lengang ya, tak ada orang. Dan ni gym dekat sebelah playground tadi. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk kali ni. Oh guys, tunggu jap. So sebelum kita end video, kita datang UI dulu. Kita sebelum balik lah, kita nak lepak kat UI dulu, makan kat sini, baru kita balik. So let's go. Okay guys, so kita orang datang makan dekat Nak. So kita repeat makan kat sini sebab air tu memang mengancam. So kita tunggulah siap. Ini macam biasa. Tengok Didi. Okay guys, makanan dah sampai. So jomlah kita makan. Baik. Sedap pun. Makan tu. So itu saja. Kalau pendek, sorry. So aku akan buat next video insyaAllah kalau aku rajin. So aku nak pergi check out dulu. So jangan lupa like, share, subscribe. InsyaAllah jumpa dalam next video. Bye. Assalamualaikum.